Dokter Citra. Ada apa lagi, Datuk? Saya ini sedang banyak pasien. Tolong, dokter. Jangan marah-marah dulu, dokter. Tolong. Elo. Elo tiba-tiba sakit. Sakitnya parah. Dan ini harus diperiksa sama dokter. Sebentar, dokter. Ya ampun, Bu Elo. Mari, Bu. Saya periksa. Ada apa lagi ini? Gadis! Gadis ini, gadis! Iya, Bu Dokter. Gadis, kamu tolong temani Bu Elok dulu sebentar ya. Iya, baik, Bu Dokter. Keluar, Citra! Hei! Citra, keluar! Hei! Keluar! Apa ini? Kita lewat belakang saja. Kita harus antar kelapa-kelapa ini untuk orang yang sakit di dalam. Oke. Hai, Bim. Ini kelapanya. Iya, makasih. Bagaimana keadaan kamu dan mereka? Iya, mereka sudah aku tangani. Citra, kamu yakin di sini nggak apa-apa? Aku lihat di luar sana mereka sangat brutal. Ya sudah. Kamu jaga di sini, biar mereka yang di luar sana saya yang ngurus. Aku gak mau kalian kenapa-napa. Dan aku juga gak mau warga di luar sana ada yang terluka. Sudah terlalu banyak pasien di sini. Kendalikan diri kalian. Kalian semua terkena pengaruh ilmu hitam. Hampir saja kalian menghancurkan puskesmas. Maafkan kami, Datuk. Kami nggak ingat apa-apa, Datuk. Kami kesini hanya ingin Dokter Citra tanggung jawab. Karena dia telah melanggar larangan. Banyak warga yang sakit semenjak kedatangan Dokter Citra. Kampung ini tidak aman, tidak tenteram, Datuk. Ya, Datuk. Pulanglah kalian. Biar semua ini aku yang ngurus. Tapi, Datuk... Pulanglah! Rosma! Sama Rodia. Tumben ke rumah aku. Ayo, Mak, masuk. Kamu licik ya? Kenapa? Aku licik. Maksudnya apa ya? Jangan bohong. Kamu yang telah mempengaruhi semua warga dengan kekuatan hitam kamu. Iya kan? Aku pelakunya. Masa sih? Marodia ada buktinya?
gak ada ya? Ya ampun, Mak. Tua-tua kok asal nuduh. Kalau nuduh gak ada bukti itu namanya fitnah. Gak boleh, ya kan? Ya udah, kalau gitu ada keperluan lain yang lebih penting gitu kesini? Gak ada? Kalau gak ada ya silahkan pergi.